seperti apa KM Gregorius itu, guys. Guys, saya sekarang ada di salah satu kamar penumpang, kamar VIP ya, kamar VIP nomor 18. Ini adalah penampakan kamar di KM Gregorius. Kapasitas kamar ini boleh 2 orang dewasa, kemudian boleh juga untuk 1 orang dewasa dan 2 orang anak. Ya, agak lebar, guys. Kemudian ada AC, ya, AC, wow, ntar, aduh, sejuk, guys, sejuk, singgawe, mantap, ada charge-nya, charging juga di belakang, guys. Nah, ini, guys, kita kalau tidur, ada satu yang perlu Anda ketahui saat kalau tidur di kamar KM Gregorius, apakah dia itu, guys, coba lihat. Guys, kita akan melihat pemandangan. Ini kalau kita berbaring di tempat tidur, guys. Di sana ada lumba-lumba, guys. Wow, di sana ada pulau. Wow. Dan kita akan dibawa dalam dunia khayalan. Mantap, Gregorius. Ketika kita baring-baring, kita lihat ke atas. Ada satu boleh dikata kreativitas dari ABK Gregorius agar supaya kalau dia melamun jangan kemana-mana. Tapi dia melamun dalam suasana nuansa yang indah, sejuk dan menawan. Oke, kita lanjut, guys. Nah, di deck 3 ini, guys, itu setiap gang itu ya, setiap gang itu ada kamar. Nah, ini gang. Nah, ini kita masuk di gang, guys. Ini kamar 35, ini kamar 34, ya, terkunci. Kita ke depan, ke haluan. Wah, ini, guys, lihat. Wow, nuansa pink. Kita masuk nuansa pink, guys. Hei, wow, sama juga, guys. Bagian atasnya ada lukisan, guys, atau ya, semacam gambar ya. Wow, ini, guys, AC-nya, tempat tidurnya nuansa pink. Biasa ini perempuan kalau di sini. Nah, jadi bagi para calon penumpang perempuan ya, di kamar ini, kamar nomor 9 ya, nuansa pink ya. Oke, lanjut, guys. Oke, kita akan ke depan. Nah, ini adalah kamar-kamar VIP, guys. Nah, ini gang, ada kamarnya juga sana. Ini kamar apa ini, guys? Oh, sama juga kamar penumpang. Nah, ini coraknya corak USA. USA ya, Amerika. Wow. Bagi ini biasanya bagi para cowok-cowok di sini, ya. Ah, ini cowok-cowok ya, pengusaha-pengusaha muda di sini. Oke, kita sekedar suara.